Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Pertama, alasan kenapa Komisi 1 menyetujui penjualan ini, Kang? Jadi sebetulnya dua kapal ini kapal yang sudah sangat tua. Satu ya. Diperoleh tahun 79, satu lagi diperoleh tahun 81. Mengapa harus mengikuti persetujuan dari DPR RI? Karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa apabila sebuah barang negara dimiliki atau didapatkan harga perolehannya di atas 100 miliar rupiah saat itu, maka saat dijual atau dimusnahkan harus atas persetujuan dari DPR RI, dalam hal ini komisi dari mitra kementerian pengguna tersebut. Oke, oke. Jadi yang di atas 100 miliar harus ada persetujuan, di bawah itu tidak bisa? Di bawah atau itu boleh langsung itu? Persetujuan dari presiden dan kementerian. Jadi memang ini nah, kalau, prosedurnya sangat lama, butuh waktu sekitar hampir 4 tahun untuk Angkatan Laut sampai akhirnya mendapat persetujuan untuk menjual dua kapal bekas ini gitu. Dimulai dari satuan pelaksana Satlak ya, penggunanya. Kemudian diajukan kepada Angkatan Laut, dari Angkatan Laut ke Kementerian Pertahanan, dari Kementerian Pertahanan ke Kementerian Keuangan, dari Kementerian Keuangan ke Presiden, dari Presiden ke DPR, dari DPR RI kembali ke Presiden dan Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan, baru ke Menteri baru ke Angkatan Laut. Nah, di Angkatan Laut ini proses lelang, proses penentuan pemenang lelang, proses pelepasan administrasi milik negara tersebut itu koordinasi yang sangat rumit secara administratif antara Angkatan Laut, Kemenhan, dan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bendahara Negara. Oh, artinya setelah disetujui ini sekarang posisinya sudah di TNI AL atau sudah mulai dilelang atau sudah ada yang tertarik membeli? Masih ada di Kemenhan. Dari Kemenhan. Menteri Keuangan, baru turun ke TNI AL, baru kemudian TNI AL, Kemenq, dan Kementerian Pertahanan akan membuat lelang. Oh, masih ribet lama ya? Iya. Artinya padahal, setelah ada panitia lelang, baru bisa ada yang menawar. Dua kapal ini baru dua di antara 22 kapal yang sudah 9 tahun tidak beroperasi karena sudah sangat tidak layak beroperasi. 22 dan, kapal ya? KRI semua tuh? Sudah tidak layak beroperasi selama 9 tahun terakhir. Ya, tapi untungnya ke-22 kapal ini sudah ada penggantinya semua. Jadi ketika akhirnya tidak dioperasikan lagi gitu, maka kemudian mereka disimpan gitu, dibiarkan di dok sambil diproses untuk pembelian barunya. Nah, pembelian barunya tidak perlu menunggu penjualan karena pembelian barunya sudah dilakukan sejak sampai 5 tahun yang lalu.